Jabatan Bomba dan Penyelamat JPM akan segera berhubung dengan Suruhanjaya Pilihan Raya SPR bagi mendapatkan senarai penuh bangunan yang bakal digunakan pada hari-hari penting PRU15. Tujuannya membolehkan pemeriksaan keselamatan menyeluruh dilaksana dengan fokus kepada pencegahan dan pengawalan kebakaran. Ketua Pengarah JPPM Datuk Seri Muhammad Hamdan Wahid berkata pihaknya sedang memeriksa permis-permis Percetakan Nasional Malaysia Berhad PNMB yang mengendalikan proses mencetak kertas undi. Kita nak pastikan bangunan itu selamat dan juga kertas undi ini dalam keadaan yang selamat. Kita juga standby mod di Balai Bomba yang terdekat sekiranya berlaku, kita akan respon cepat. Kalau dia perlu, kita kena standby pada masa-masa tertentu, kita akan patuhi kehendak mereka ini. Beliau terdahulu merasmikan seminar undang-undang kecil bangunan seragam pindaan 2021 peringkat zon utara di Bayan Baru.